Halo, Assalamualaikum Sobat Derindra. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat semua ya. Kali ini kami sedang berada di salah satu kota yang terkenal dengan julukannya sebagai Kota Kretek dan Kota Santri nih Sobat. Dan kota ini juga merupakan sebagai tempat kelahiran sang legendaris bulu tangkis Indonesia nih Sobat, yaitu Bapak Lim Swee King. Tentu Sobat sudah mengenal ya sang legendaris bulu tangkis Indonesia kita. Dan kira-kira Sobat sudah bisa menebak belum nih kota apa ini? Yap, kita sekarang sedang berada di Kota Kudus, Jawa Tengah ya Sobat. Kota ini terkenal dengan sebutan sebagai Kota Kretek karena merupakan penghasil terbesar rokok kretek di Indonesia nih Sobat. Salah satu perusahaan yang terbesar di sini adalah PD Jarum. Kira-kira apa aja ya hal-hal yang unik yang bisa kita kunjungi di kota ini? Yuk ikuti terus video ini ya Sobat. Tempat pertama, kita ke alun-alun Kudus dulu ya Sobat. Di pagi hari pada saat hari libur, alun-alun yang terkenal dengan nama Simpang Tujuh Kudus ini biasanya digunakan oleh warga untuk berolahraga. Dan menurut kami, alun-alunnya termasuk rapi dan bersih ya Sobat. Fasilitasnya juga cukup lengkap di sini. Jika pagi hari akan ramai dengan orang-orang yang berolahraga, sedangkan kalau malam, alun-alun ini ramai dengan pedagang-pedagang makanan nih Sobat. Dan banyak juga warga yang menikmati malam di sini, sekedar bercengkrama dengan keluarga ataupun bermain dengan anak-anak. Alun-alun Simpang 7 ini dilengkapi juga oleh taman yang tertata dan cantik nih Sobat, sehingga suasananya jadi lebih indah ya. Dan di sekitar alun-alun ini banyak terdapat bangku-bangku juga nih Sobat, yang bisa Sobat gunakan sekedar bersantai atau melepas lelah di sini. Selain itu, di sini juga disediakan area untuk refleksi kaki nih Sobat, yang terbuat dari batu-batu alam yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kita untuk mempelajar peredaran darah nih. Sobat bisa coba nih di sini. Setelah puas berolahraga di alun-alun Simpang 7, sekarang yuk kita sarapan di sentra kuliner salah satu makanan khas di Kota Kudus ini. Tempatnya nggak jauh dari alun-alun ya Sobat. Dari alun-alun, Sobat tinggal nyebrang aja nih untuk ke sentra kuliner makanan khas Kota Kudusnya. Dan sentra kuliner ini bernama Taman Bojana ya Sobat. Taman Bojana ini merupakan pusatnya penjualan makanan khas Kudus ini nih Sobat. Tapi selain itu ada juga sih yang menjual oleh-oleh lainnya. Nah, makanan apa sih yang menjadi ciri khas dari Kota Kudus ini? Yuk, kita simak ke dalam. Karena masih pagi, walaupun banyak pedagang yang belum buka warungnya, tapi ada beberapa pedagang yang sudah membuka lapaknya kok Sobat. Nah, ini dia nih makanan khas dari Kota Kudusnya, yaitu soto kudus dan pindang kerbau. Tapi soto kudus di sini agak berbeda ya Sobat, seperti yang kita kenal pada umumnya. Di Kota Kudus ini, isian sotonya berupa daging kerbau Sobat, bukan daging sapi. Tapi selain daging kerbau, isiannya juga ada yang daging ayam juga ya. Dan menurut infonya, mengapa digunakan daging kerbau di Kota Kudus ini? Karena hal ini berkaitan dengan sejarah dari penduduk asli kota ini nih Sobat saat zaman dulu. Zaman dulu, penduduk Kota Kudus adalah pemeluk agama Hindu. Nah, saat Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di sini, sebagai sikap menghormati, beliau melarang warganya untuk tidak menyembelih dan memakan daging sapi yang dikeramatkan oleh umat Hindu nih Sobat. Nah, sebagai gantinya mereka mengkonsumsi daging kerbau di kota ini. Dan ini yang dinamakan pindang kerbau ya Sobat,
Makannya bisa ditambahkan dengan aneka jeroan seperti ini nih. Tempat kedua yang akan kita kunjungi adalah Taman Menara Kudus nih sobat. Taman Menara Kudus ini merupakan tempat wisata ziarah nih sobat di Kota Kudus. Karena di area ini merupakan tempat makam para Sunan Kudus yang telah menyebarkan agama Islam di kota ini. Di tempat ini juga terdapat masjid dan menara kudus nih sobat. Yang menaranya bangunannya menyerupai bangunan candi dan pola arsitekturnya yang memadukan corak Islam, Hindu, dan Buddha. Nah, hal ini nih yang menjadi bukti akulturasi dalam proses penyebaran agama Islam di Kota Kudus ini sobat. Dan karena Kota Kudus adalah salah satu pusat dakwah Islam di Jawa yang disebarkan oleh Kiai Telingsing, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kedu, dan Syekh Sadzili, maka Kudus dijuluki sebagai kota santri nih sobat. Kebetulan saat kita kesini adalah hari Jumat ya sobat. Jadi sangat ramai oleh warga yang mau sholat juga ziarah ke tempat ini nih sobat. Oh iya, di depan Menara Kudus ini ada beberapa orang yang menawarkan jasa foto juga nih sobat. Jadi sobat bisa berfoto dengan latar belakang Menara Kudus ini sebagai kenang-kenangan nantinya. Sekarang yuk kita lihat dalamnya ke Menara Kudus ini. Ternyata di area belakang adalah tempat ziarah untuk ke makam para sunan nih sobat. Tapi karena kita nggak ada rencana berziarah, jadi kita balik ke depan saja ya sobat. Nah, untuk sobat yang ingin berziarah ke makam para sunan bisa lewat sini ya. Tempat selanjutnya yang bisa kita kunjungi adalah Museum Jenang Kudus ya sobat. Museum ini terletak di gedung yang sama dengan toko penjualan jenang ya sobat. Dan jenang Mubarok ini adalah penghasil jenang terbesar dan terkenal di Kota Kudus. Museum Jenang Kudus ini terletak di lantai duanya dari bangunan tokonya ya sobat. Dan tiket masuknya sebesar Rp10.000 per orang. Di museum ini kita bisa melihat bagaimana jenang kudus Mubarok ini dibuat sobat. Selain itu, di museum ini juga terdapat karya seni tentang penyebaran agama Islam di Kudus, para pendiri jenang kudus, bupati-bupati kudus, dan lain-lain. Dan untuk video lengkapnya tentang museum jenang kudus ini akan kami buat terpisah ya sobat di video selanjutnya. Tempat selanjutnya kita bisa kunjungi saat malam hari nih sobat. Saat malam hari kita bisa menikmati kulineran atau berjalan-jalan di sekitar City Walk Kota Kudus ini sobat, yang berada di sekitar alun-alun Simpang Tujuhnya. Di sini banyak dijual berbagai makanan nih sobat, dan suasananya seperti kayak Malioboro zaman dulu tuh sobat. Banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan seperti ini. Dan kita menikmatinya ada yang lesehan ataupun di warung-warungnya langsung. Dan entah kenapa yang banyak dijual di sini tuh malah tahu gimbal ya sobat. Mungkin ada sobat yang tahu, terus di kolom komentar ya. Thank you.
Oke deh sobat, sampai sini dulu ya review kami tentang Kota Kudus. Salam sehat dan bahagia selalu.